Sebelum saya boleh pasangkan sistem penapisan jenis anoxic, saya perlu halau semua ikan yang berada di bawah akuarium saya. Saya berjaya melakukannya dengan menggunakan kapal selam mainan ini. Saya tidak membuat rakaman video kerana saya terlalu fokus untuk menghalau ikan keluar. Ikan glass catfish ni lah yang saya tidak dapat halau keluar. Tidak apa, saya akan biarkan mereka berada di bahagian bawah untuk makan makanan yang terperangkap di bahagian bawah. Saya terkejut apabila ternampak satu plant yang tumbuh di bahagian bawah akuarium saya. Seperti petikan daripada Jurassic Park, life will find a way. Di sini ada lagi satu. Jika kamu masih ingat video awal saya mengenai pumice, saya telah meletakkan beberapa beg jejaring pumice di bahagian bawah akuarium saya. Nampaknya ada shrimp kecil yang terperangkap dan tumbuh besar di dalam beg jejaring. Rasanya kesemua beg jejaring mempunyai shrimp di dalam dan saya perlu keluarkan mereka. Ia akan rasa kejam untuk membiarkan mereka di dalam beg jejaring. Akhirnya, saya menemui cara untuk melakukannya. Saya akan menggunakan kapal selam mainan saya sekali lagi. Satu mata kail yang diikatkan di tali tangsi akan dipasangkan kepada kapal selam. Apabila mata kail dicangkuk pada mesh bag, saya dapat menariknya keluar. Jom saya akan cuba dan tengok kalau ia akan berjaya ke tidak. Inilah keburukan jenis akuarium ini. Jika terdapat ikan yang kecil terperangkap di bahagian bawah, ia adalah sukar untuk menghalau mereka keluar. Selepas beberapa percubaan, akhirnya saya berjaya untuk mengeluarkan mesh bag. Semua shrimp sekarang boleh bebas berenang di dalam akuarium saya. Langkah ini diulangi untuk kesemua mesh bag yang ada di dalam akuarium saya. Inilah setup saya untuk membuat sistem penapisan jenis anoxic. Pakul ini dikenali sebagai BCB, Biosynthesis Clarification Basket. Sistem ini direka dan telah diuji oleh Dr. Kevin Novak. Saudara Sunny daripada channel Guppy Stories telah memperkenalkan sistem penapisan anoxic kepada saya. Kamu boleh singgah channel dia untuk melihat berapa sihat tumbuhan crabs dan kabomba yang dia ada. Dia telah cuba sistem penapisan ini dan terbukti berjalan dengan lancar. Kamu boleh dapatkan info yang lebih banyak di dalam video deskripsi saya. Jenis sistem penapisan ini terus menukarkan amonia kepada gas nitrogen. Penapisan sistem ini tidak sama seperti yang biasa kita tahu. Nitrate dan nitrat tidak akan dihasilkan langsung. Mengikut setup Dr. Kevin Novak, dia menggunakan cat litter di mana ia adalah sebenarnya baked clay. Di Malaysia, kita tidak dapat mencari jenis cat litter yang sama. Oleh itu, zeolite telah digunakan sebagai penggantian. Di bahagian tengah, saya menggunakan tanah merah bakar. Ia adalah senang diperolehi di Malaysia. Yang berwarna merah adalah tanah merah bakar. Saya juga menggunakan batu pumis yang bersaiz kecil. Secara kebetulan, bakul ini dapat muat masuk ke dalam jurang akuarium saya. Filter wool digunakan untuk menutup lubang di bawah akuarium saya untuk mengelakkan ikan daripada memasuki ke bahagian bawah. Akuarium saya ini adalah jenis yang custom. Oleh itu, arus air akan mengalir secara satu hala saja. Air akan sentiasa mengalir melalui media saya secara perlahan. Ini akan membantu untuk menghasilkan kondisi anoxic di dalam bakul BCB. Untuk setiap bahagian, saya akan meletakkan 3 bakul. Setup ini boleh dibuat di dalam sump tank dan canister filter juga. Saya akan tunjukkan bagaimana bakul BCB dibina untuk setup canister di video yang berasingan.
Penutup ini adalah untuk menghalang ikan daripada memasuki ke bahagian bawah. Untuk bahagian yang sebelah, saya menggunakan biomedia yang asal kerana saya sudah kehabisan zeolite dan tanah merah bakar. Saya kena restock dulu, baru boleh saya menukarkan kepada BCB yang betul. Alright, itu saja daripada saya untuk hari ini. Jika kamu ingin mengetahui dengan lebih lanjutnya mengenai sistem penapisan anoxic, jangan lupa untuk dapatkan link di video deskripsi saya. Seperti biasa, terima kasih kerana sudi menonton dan jumpa lagi di video yang akan datang.